pada sesi ini kita masih melihat PCL40 mengamankan perjalanan kereta api di tengah-tengah situasi pembangunan flyover. Palang pintu JPL tetap ditutup buka meskipun tidak ada kendaraan yang melintas lagi. Kereta api yang akan melintas antara lain rangkaian Arjuna Express, kereta api Tumapel, dan kereta api Pandalungan. Kereta api Pandalungan adalah kereta yang diluncurkan oleh PT KAI dan menjadi kereta dengan perjalanan terjauh atau terpanjang di Indonesia saat ini. Jaraknya menempuh 919 km dari Jember sampai Gambir pulang pergi, membawa 8 kereta eksekutif kapasitas 400 tempat duduk sekali jalan. Nama kereta api Pandalungan sendiri diambil dari nama subsuku yang mendiami daerah Tapal Kuda di Jawa Timur. Sebagian penduduk Kabupaten Jember berasal dari suku Jawa dan suku Madura. Suku Madura dominan di daerah utara, sedang suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Percampuran kedua kebudayaan tersebut melahirkan satu budaya baru di Kabupaten Jember, yakni budaya Pendalungan. Banyak makna Pendalungan
Namun setidaknya ada yang berpendapat Pandalungan berasal dari dua suku kata Jawa, Medal dan Lungan. Medal merupakan bahasa kromo inggil atau bahasa halus Jawa yang berarti keluar, dan lungan berasal dari bahasa Jawa ngoko atau biasa yang berarti bepergian. Pendalungan di sini dimaknai adanya migrasi atau perpindahan penduduk. Bisa jadi maknanya ini migrasi penduduk Madura ke Pulau Jawa pada era masa lalu. Umumnya suku Pendalungan tidak mau disebut sebagai orang Madura karena tidak lahir dan hidup di Pulau Madura. Mereka berbaur dengan masyarakat Jawa dan Madura sehingga bertutur kata menggunakan bahasa Jawa dan Madura. Budaya atau upacara adat yang dilakukan seperti bersih deso, larung sesaji, thank you.
baik di telaga atau laut, petik laut di Muncar Banyuwangi, dan sego jagungnya yang terkenal di daerah Pandalungan. Adapun seni budaya yang turut dilestarikan oleh masyarakat Pandalungan seperti macan-macanan, reog ponorogo, jaran kencak, glipang, singo ulung, topeng kaliwungu, karapan sapi, ludruk, wayang kulit, dan sebagainya. Can macanan kaduk adalah tarian rakyat Jember yang melambangkan keperkasaan harimau atau macan yang diposisikan sebagai hewan yang sangat ditakuti.